Berikut hasil Piala Presiden 2024, beserta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Hasil pekan pertama, Minggu tanggal 21 Juli tahun 2024, Bali United kalah 0-1 melawan Arema FC. Kemudian Persija Jakarta menang 2-1 melawan Madura United. Hasil pekan pertama, Jumat tanggal 19 Juli tahun 2024, Persib Bandung menang 2-0 melawan PSM Makassar. Kemudian Persis Solo kalah 0-2 melawan Borneo FC. Daftar klasemen sementara, Grup A, di posisi pertama ditempati oleh Persib Bandung dengan koleksi 3 poin, diikuti Borneo FC di posisi kedua dengan koleksi poin 3. Sementara Grup B, di posisi pertama ditempati oleh Persija Jakarta dengan koleksi 3 poin, kemudian di posisi kedua ditempati oleh Arema FC dengan koleksi poin 3. Daftar top skor sementara. Jadwal matchday kedua, Senin tanggal 22 Juli tahun 2024. PSM Makassar vs Persis Solo, jam 15.30 live aplikasi video dan Indosiar. Kemudian Borneo FC vs Persib Bandung, jam 19.30 live aplikasi video dan Indosiar. Jadwal matchday kedua, Rabu tanggal 24 Juli tahun 2024. Madura United vs Bali United, jam 15.30 live aplikasi video dan Indosiar. Kemudian Arema FC vs Persija Jakarta, jam 19.30 live aplikasi video dan Indosiar. Jadwal matchday ketiga, Kamis tanggal 25 Juli tahun 2024. Borneo FC vs PSM Makassar, jam 15.30 live aplikasi video dan Indosiar. Dilanjutkan Persib Bandung vs Persis Solo, jam 19.30 live aplikasi video dan Indosiar. Jadwal matchday ketiga, Jumat tanggal 26 Juli tahun 2024. Madura United vs Arema FC, jam 15.30 live aplikasi video dan Indosiar. Dan Bali United vs Persija Jakarta, jam 19.30 live aplikasi video dan Indosiar.